Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, sabar ya lo. Kita akan melakukan sortasi kopi punggem yang cukup ruwet, namun buahnya nampak luar biasa. Master kita, Bang Lubi, udah siap-siap. Ini dua batang ya teman-teman. Ini yang saya naikin dan itu yang sebelah sama Master Ruby. Oke, kita akan lanjut. Oke, lanjut lo. Nah. Nah, itu buang lah. Yang depan gua tuh lo. Itu, nah. Satu. Oh, bawahnya udah ada stekan tuh, sambungannya udah hidup. Jadi ya teman-teman, jus buahnya tuh, cacingnya banyak. Harus di sini bawah berlapis-lapis. Jus, mantap. Nah, yang dekat sisi kasih kok, yang dekat itu. Itu bahan cacing. Wow, keren. Biarlah bisa dibawa. Sementara Bang Lubi, ini tadi sudah hasil sortasi saya tuh asnya. Nah itu, ah itu dua, yang dua tuh bagus bahan. Nah itu bahan. Si kok tolong, ya arah sini tuh. Ya arah sini. Oh. Oke. Mulai nampak bersih, mantap. Set. Bergoyang pada. Tuh muter lo. Nah itu buang gak lo. Aduh, banyak semut teman-teman. Ini semut sembada ini. Nanti kita akan review hasilnya. Tuh. Bahan. Itu ada satu yang balik. belum sempat dilakukan. Wah, itu sambungannya udah bagus, teman-teman. Yang arah sambungan tuh buang gel. Kosongkan bonggol tengah. Posisi tengah kosong karena tengahnya udah ada sambungan. Untuk meminimalisir sambungan berbuah, ini akan lanjut ke B2. Bahannya masih kita pertahankan, yang arahnya bagus, yang tidak mengganggu. Setelah sambungannya berbuah full, udah jadi, baru punggemnya kita habiskan. Tuh. Udah bagus ya teman-teman, sambungannya itu kisaran berapa itu, penyambungan di bulan berapa itu? Bulan 6. Selang bakal. Kita biarin tapi buat as. Tuh. Oh, bukan bulan 6, bukan selang. Buahnya udah ada itu. Lupis merah. Mantap. Wow, pandi ternyata. Tuh sambungannya, teman-teman.
biarlah. Jadi kurang lebihnya begitu teman-teman, tuh sistem pemanfaatan yang kita terapkan. Nah, tetap punggungnya lanjut ke B2, sambungannya terus, produk tidak terganggu, produksi stabil bahkan meningkat. Itulah yang kita lakukan. Bang Heru, kopi punggem. Setting ala stek, ala kopi sambung. Tuh, bentuknya sama dari sini, Bang. Loh, sensin loh. Bentuknya sama persis. Kebetulan belum disortasi, tuh. Jus, mantap. Wow, hati-hati ya. Ya harus hati-hati lah. Nanti kalau nggak hati-hati ya tekor dagangan kita. Nah, B2. Punggem ini Bang Heru, Mas Heru. Yang balik lu. Yang balik. Itu biar bagus. Nah, buang. Yang satu awal tuh biarlah dibuang. Nah, itu cacing semua. Kita simpan bahannya dengan metode copy stick tuh. Masih mantap. Tapi buahnya agak kecil ya, teman-teman. Mantap ya. B1. Itu biar. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini, Bang Heru, Mas Heru. Itu bahannya. B2. Buahnya udah ngumpet-ngumpet sembunyi-sembunyi. Itu bongkok, kita akan sortasi. Yos. Itu raja. 1, 2. Itu bagus, ini buang. 4 raja, bakal raja. Mulai kebingungan dia. Oke, kita lanjut. Sekian dulu. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses, salam satu profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.